Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Milad ke 64 Unisba. Saya rasa terhormat bisa berdiri di sini, bisa sharing, kemudian bisa sama-sama untuk bisa membangun di wilayah kita dulu yang ada di wilayah Padang Tiga, khususnya Jawa Barat dan Banten. Saya judulnya saja sebetulnya Pak untuk mengajak para pemuda. Tapi sekali lagi kami memang kebetulan Pak berada di antara generasi tua dalam hal ini, sehingga kami yang di 70-an, 80, 90 dan kami menjembatani generasi di tahun 2000 sampai dengan sekarang. Jadi setidaknya kami hanya bisa bercerita sharing tentang hal ini, perubahan-perubahan tata negara yang diawali dari amandemen 98, yang kita lihat ada beberapa variabel perubahan dari mulai tata negara sampai dengan keadilan sosial sampai dengan visi misi bangsa dan negara. Ini menciptakan potensi-potensi yang hari ini kita rasakan dari mulai tata kelola wilayah nasional, kemudian